goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Halo guys, welcome back to my video. Di konten video kali ini saya mau ganti oli motor saya Suzuki GSX-R 150 dengan oli Lupo Max. Bisa kalian dapatkan olinya ini di bengkel Lino Motor yang ada di Malayang. Untuk harganya sendiri bisa kalian langsung tanya pas kalian datang ke sini ya guys. Kita langsung ganti olinya ke mekanik yang ada di Lino Motor. Sementara ganti oli dan saya bakalan review penggunaan Lupo Max oli ini di motor saya di Suzuki GSX-R 150. Sekarang saya mau setting setelah saya ganti oli. Yang trip A ini tadi saya setting kembali ke nol pas saya isi bensin. Jadi jarak dari SPBU tadi ke bengkel Lino itu 2,4 km. Dan saya bakalan reset untuk trip B ini penggunaan olinya guys. Saya reset ke nol ya. Oke. Saya sudah selesai ganti oli Lupo Max di motor saya Suzuki GSX-R 150. Dan saya akan review penggunaan olinya di motor saya guys. Ditunggu ya. Halo guys, kembali lagi. Jadi setelah pemakaian oli Lupo Max di motor saya Suzuki GSX-R 150 kurang lebih 1 bulan setengah dari tanggal 17 Oktober kemarin sampai tadi malam terakhir saya isi bensin jadi Specialized yang keempat tanggal 29 November tahun 2020 ya. Oke, nah sekarang kita bakalan review penggunaan oli Lupo Max di motor Suzuki GSX-R 150. Jadi waktu kemarin pas saya mau ganti oli, saya sudah sempat mampir ke SPBU dan isi bensin jenis Pertalite full tank dan saya setting grid-nya kembali ke nol agar saya nggak terlalu repot-repot mau hitung kembali guys. Oke, setelah di pengisian bensin yang pertama, setelah itu saya isi total 81.012 rupiah atau dapat 10,32 liter. Terus yang kedua saya isi 79.835 rupiah
dan dapat 10,17 liter. Yang ketiga saya isi 86.036 rupiah dan dapat 10,96 liter. Dan yang terakhir tadi malam saya isi bensin seharga 80.934 ribu dan dapat 10,31 ribu. Jadi jika kita total untuk 4 kali pengisian bensin di studio, jadi saya selalu pakai Pertalite ya guys, biar biar apa, kalau mau hitung enak. Oke, total penggunaan bensin selama menggunakan oli Roof Romas ini, semalam saya dapat total kilometernya 1777,1 kilometer. Kilometer cantik guys. Total bensin jenis Pertalite yang saya isi itu berjumlah 327.817 rupiah. Atau jika kita konversi ke total liter itu dapat 41,76 liter untuk harga yang segitu ya guys. Dan sekarang kita bagi dari 41,76 liter ini yang saya dapat pengisian BBM jenis Pertalite, total kilometernya yaitu 1777,1 kilometer. Dan kita bagi ke 41,76 liter guys dan dapat 42,55. Jadi konsumsi BBM-nya per kilometer itu konsumsi BBM per liter itu dapat 42,55 kilometer guys. Jadi gimana? Kalau menurut saya itu lumayan irit guys. Jadi silanya bisa yang ingin metik lah untuk penggunaan BBM-nya ya guys. Tapi kembali lagi soal konsumsi BBM-nya, kalau menurut saya sih sebenarnya itu relatif, karena kita banyak mempertimbangkan beberapa faktor, misalnya medan jalan yang banyak menanjak atau kerut lurus ataupun jalan berlubang ataupun jeda waktu berkendara, ada yang kita bisa jalan full tanpa berhenti sekitar 100 km, ataupun di setiap 5 km kita berhenti dan jalan lagi, berhenti jalan lagi. Itu faktor yang mempengaruhi. Tapi secara overall, bagi saya pribadi, konsumsi yang 42,55 km per liter sejak saya menggunakan oli Roof Romas itu, bagi saya itu cukup irit guys. Bagaimana dengan kalian? Dan sekedar info, untuk harga BBM jenis Pertalite nya itu yaitu 7.850 per liter. Oke guys, sekarang kita lanjut ke performanya guys. Semenjak saya menggunakan oli Roof Romas ini di motor saya Suzuki GSX-R150, kita lihat bahwa cukup terasa lebih ada power atau lebih bertenaga dan lebih panjang jika saya bandingkan dengan oli lain yang saya gunakan sebelum saya menggunakan Roof Romas oli ini guys. Terus yang kedua, jika saya jalan dan medan jalannya tanjakan, jika biasanya saya pakai gigi 1, saya sudah bisa atau saya boleh pakai gigi 2 guys. Itu pun kalau saya boncengan, nanti pas sudah di tengah-tengah saya baru turunkan ke gigi 1. Di saat perpindahan gigi saya merasa cukup enak, feel-nya dapat, lebih ringan. Dan ketiga, di kilometer
yang saya dapat ini 1.777,1 km itu olinya masih enak, jadi masih kerasa powernya seperti apa. Jika dibandingkan juga dengan oli yang lain, biasanya saya gunakan 1000 atau 1500 saya sudah pasti ganti oli. Tapi ini sudah 1700 saya masih merasa enak menggunakan oli Blue Pro Max ya guys. Mungkin saya bakalan ganti di kilometer ke 2000 atau bisa juga di kilometer 2500. Dan sebenarnya masih banyak manfaat yang saya dapati. Tapi biar kalian penasaran, saya sarankan silakan coba pakai oli Blue Pro Max ya guys di motor kesayangan kalian. Entah apakah Suzuki GSX atau motor tipe atau jenis yang lain. Dan info yang saya dapat juga, oli ini bisa juga digunakan di mobil karena ada khusus untuk mobil dan juga untuk automatic guys. Secara overall, dengan penggunaan oli Blue Pro Max ini, mulai dari konsumsi BBM-nya, performa, dan power yang saya dapat, saya cukup puas guys, puas. Selama menggunakan oli Blue Pro Max ini guys. Dan saya sangat merekomendasikan bagi kalian untuk pakai oli ini. Di kota saya di Manado sudah ada beberapa bengkel-bengkel motor yang sudah menjual oli Blue Pro Max. Jadi kalau kalian penasaran, silakan cari ke bengkelnya guys. Nanti saya kasih, atau kalau misalnya kalian mau order atau yang tinggal di luar kota, nanti saya kasih di deskripsi kontak personnya guys. Oke, sekian video kali ini saya yang membahas soal review atau penggunaan oli informasi ini di motor Suzuki GSX-150. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya ya. Dan jangan lupa tetap support channel YouTube saya dengan cara di subscribe, like, dan share yang sebanyak-banyaknya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Guys, ada cerita kenapa kilometernya bisa dapat nanti 1.777,1 km. Kalian penasaran? Silahkan lihat. Tadi untuk dapat kilometer yang tadi guys, yang sengaja saya bikin nomornya cantik 1.777,1 km guys. Sebenarnya tadi pas udah dekat mau masuk di SPBU, kilometernya masih 1.775. Makanya saya dua kali muter di jalan sini. Dan ya untungnya pas saya isi bensin, kilometernya di kilometer menunjukkan angka 1.777,1. Cantik kan namanya.